Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'a dunubina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i wal-mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Ramadan Kerim. Salah satu manifestasi bulan suci Ramadan adalah terletak pada doa iftitahnya. Namanya adalah doa iftitah karena di bait pertama ketika kita membaca dan memanjatkan doa tersebut, kita mengatakan Allahumma inni aftatihu al-thana'a bihamdi. Al-iftitah atau aftatih artinya adalah membuka atau pembukaan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku membuka puja dan puji dengan syukur kepadamu. Dan ini adalah sebuah pelajaran besar yang kita dapat ambil dari doa iftitah, karena seseorang atau seorang hamba yang memanjatkan doa adalah bukan hanya sedang meminta hajat dan permohonannya, tetapi bagaimana ia bisa membangun hubungan yang kuat dan erat kepada Tuhannya. Dan yang harus kita perhatikan adalah pertama, karena supaya kita juga sadar bahwa diterima atau tidaknya doa dan permohonan kita, diijabai atau belum diijabai doa kita, tetap itu adalah yang terbaik bagi kita. Sehingga kita selalu harus memulai doa demi doa, permohonan demi permohonan kita dengan sebuah puja, puji dan syukur kepadanya. Sehingga dalam doa iftitah itu kita juga diajarkan, فَإِنْ أَبْطَعَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْهِ. Apabila kemudian doa dan permohonan itu belum diijabah olehmu, ya Allah, maka aku tidak pernah akan menyalahkan dirimu, karena atabtu bijahli alaik, akulah yang akan menyalahkan diriku, karena sebenarnya aku belum mengenal siapa dirimu. Kemudian dilanjutkan, wa'ala'alla alladhi abta'ani huwa khairun li li'ilmika bi'aqibatil umur. Karena sesungguhnya yang belum engkau kabulkan, yang engkau memperlambat dalam pengabulannya, yang tidak engkau kabulkan itu justru adalah khairun li, yang terbaik bagiku, li'ilmika bi'aqibatil umur. Karena engkau lah yang maha-maha mengetahui akan segala akibat, konsekuensi, dan resiko di balik segala sesuatu. Yang kedua, kadang tanpa kita meminta dan berdoa dan memohon kepada Allah, Allah telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat dan karunia dan anugerahnya kepada kita. Jauh sebelum Ramadan, ketika kita masih di Rajab, kita diajari dalam doa Rajab, ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu 'inda kulli syarr, ya man yu'til katsira bil qalil, ya man yu'ti man sa'ala. Wahai engkau yang memberi orang yang meminta kepadamu, tetapi bukan cuma di situ, ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rif, bahkan orang yang tidak meminta kepadamu tetap engkau memberikan kepadanya, bahkan man lam ya'rif, yang tidak kenal padamu, tetap engkau curahkan rahmat, nikmat dan karuniamu kepadanya, tahannunan minhu wa rahmah, karena bentuk cinta, kasih, belas kasih dan sayangmu kepada hamba-hambamu. Dan yang ketiga adalah apabila kita kembali kepada doa Imam Zainul Abidin ketika beliau menyambut bulan suci Ramadan semacam ini, beliau mengatakan di awal doa beliau, alhamdulillah, selalu diiftitahi dan dibuka dengan syukur, puja, puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihamdi. Segala puji bagi Allah yang memampukan kita, memberikan hidayah dan jalan bagi kita untuk kita bisa bersyukur dan memuji kepadanya. Karena jangankan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah kita tidak pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
untuk menjangkau satu nikmat kita tidak pernah akan mampu, apalagi mensyukuri nikmat tersebut. Imam Zainul Abidin mengajarkan kepada kita bahwa setiap syukur kita, setiap kita membaca sebuah doa yang kemudian diawali, diiftitahi, di tengahnya, dan kemudian diakhiri dengan syukur dan puja-puji syukur, maka itu mengharuskan dan mewajibkan kepada kita untuk selalu kita mensyukuri nikmat syukur tersebut. Alhamdulillah alladhi hadana lihamdih wa ja'alana min ahli. Bukan cuma hanya syukur biasa saja, tetapi ja'alana min ahli. Kita dijadikan seorang yang ahli bersyukur. Linakuna li ihsanihi minasy syakirin. Supaya kita betul-betul mampu mensyukuri nikmat yang sebetulnya kita tidak pernah mampu, karena untuk menjangkau satu nikmat kita tidak pernah mampu. Untuk memahami satu nikmat, untuk menghitung nikmat kita tidak pernah mampu, tetapi Allah lah yang memberikan kita jalan. Allah lah yang memampukan kita untuk betul-betul bisa bersyukur, bahkan menjadikan kita orang-orang yang ahli bersyukur, sehingga kita betul-betul sampai kepada derajat maqam asy-syakirin, dan itulah maqam yang sangat tinggi sekali derajatnya. Karena wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hamba yang mampu sampai kepada level dan derajat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bahkan an-nabiyul a'zam sallallahu alaihi wa alihi afdalul anbiya'i wal mursalin, di balik segala taat dan qurbat yang beliau lakukan dan laksanakan, beliau cuma berkata, afala akunu 'abdan syakura, yang beliau inginkan hanyalah sampai kepada derajat hamba yang mampu dan selalu mensyukuri rahmat-rahmat, nikmat-nikmat karunia dan yang anugerah yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Waliyadziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin. Yang Allah inginkan ketika menyampaikan kita kepada derajat orang-orang yang memujinya dan bersyukur kepadanya adalah bukan supaya Allah tambah besar atau tambah agung wal iyadu billah, tetapi Allah ingin kemudian memberikan kita ganjaran pahala yang begitu besar. Liyad ziyana ala dhalika jaza'al muhsinin. Pahala dan ganjarannya orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga mari setiap kita doa, setiap permintaan kita, permohonan kita kepada Allah, kita iftitahi sebagaimana doa iftitah mengajarkan kepada kita. Kita iftitahi dengan mengagungkan Allah, memuji, memujanya, dan bersyukur kepadanya. Dan itulah yang kita sampaikan, yang kita katakan dalam awal bait pertama doa iftitah. Allahumma inni aftatihu athana'a bihamdi. Taqabbalallahu amalakum bi ahsan wa afdal qabulihi insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Thumma assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.